anjing ya gogok jare bocah cilik mah guguk wak aduh sing mantap menese ning kono wak nggih setelah wis durupi lawan satuan kiri nagani ngrumpi wa dibuang wak ya bisane ketemu karo sampeyan ki wa nagani ngrumpi dibuang kini wak kiki sampeyan ki nembeke nomor meneh ki ya dudu maksud pengene bukan nek takon dinar ya pengetu bisa serantal-serantal bae bor-bor takon untung iya, kepedak ya wis lawas wis 20 tahun karo sampean ku ketemu karo sampean kan nagrani rum kan dibuang iya cuman duduk Dewi pangrenyep sing buang nagani rum duduk lang tangan duduk marune sampean ya duduk karena watir ketangguhan kang Mas Prabu Permana dikusumaning lakine nagani rum ibaratnya malur lamunan wong kaya jaman sekti mah napuk nyili tangan pada baik lempar batu sembunyi tangan terus suatu contoh ngongkon sampean nagani rum pengen pelam iya ngongkon sampean wah los kecolongan pelam padahal kanggo nagani rum iku kaya konon gua iya terus sawise sampean dibuang terus berapa nih kunku setelah bayi ini durupi karo satuan gugukku ya bayi ini naga nih rumek wah pada bayi dibuang wah kamu dibuang kabe dibuang wah nasi sing mantap dadi kelingan diinget-inget sampai 20 tahun lawasi kaya ngapa aduh mudah-mudahan bea nasi nyara ya wah mending dibuang ini daratan ning kali wah ya Dewa Jagat Batara Agung kelem belian nak dibuang aku tapi Dewa Batara Agung kan melalui agung lebih bijaksana ya waya siapa sing gawe lantaran pasti bakal kewalasana anu lima bener nih pepatah bener sing nandur pasti ngunduh sing tuku pasti nganggo ya beli lur bener ben. Tapi kenapa sih ya tuku sepeda beli nganggo beli bisa nganggo angger wa sampir maku wa kulane kula kini sampeane gemuyu ya kulane meli gemuyu iya ya ari manusia mah jangan cemberut iya sing sering-sering tertawa iya amber awet muda iya mulane sampean kuasa lur ya lungane sing pajek aja sampe doyong alor doyang itul aja sampean ku digawe-gawe tapa sing biasa mawon nok biasa tadi ari salur kena kayu melaku kayak kengku kepokon yang panggung wah itu suruh beli kepokon yang panggung no. Bahkan yang panggung masuk lu nggak bahkan yang panggung lu nggak oh bahkan yang panggung mah kayak konon lu nggak bahkan yang ngesor terus yang ngumah mah iya ya nemen kuno anu ya bisa wasalur wasampir ari nginget-nginget nalika jaman semana tapi kinti masih ana sing diarepaken wa ana sing diarepaken ya Kang Mas Prabu Permana dikusuma Kang Minangka dadi laki nenaga nimbung karena ngomongnya je mangun tapa wa lagi mangun tapa lagi tapa semedi ya sampai 20 tahun lawase kula kudurung ketemu kini wa oh dadi sampean kudurung ketemu iya setelah ditinggal ning sang kekasih sampean ku arep mulai tini ngendi karena beli beru kenayo rawa tapi biasanya mah bakal wong lagi mangun tapaku ya punten iya priwen bakal jare kula mah bakal wong lagi mangun tapak kan berarti lagi duwe tujuan bakal sing arane wong mangun tapak kan ngelakoni beli mangan beli nginung lan beli turu ngelakoni ning kebeneran oh bakal wong tirakat go beli kena mangan beli kena nginung iya beli kena lamun sarapan bongko sisir ora apa risi nasi puasa mah tuli hari sampean pernah tirakat apa ya pernah li seminggu para wetenge nyercep sampai pe bongko lucu ya bareng rengakan sampean pak wah mungkin jagate wisore kanggo ngormati bapak tuan rumah ibu tuan rumah ya wah ya uga jare duwe tamu wong Jakarta tuan rumah nomek ke sing Jakarta tuan rumah muda iya iya sing Jakarta dihormati ya pak kanggo bos duwe warna bapak Samsul Bahri kangge sesepuh duwi warna bapak Kaji Udin sing nyandinganan iya yang dibeluk no kanggo manajer duwi warna senang toyo bayar toyo jodoh gantung baik kanggo ngormati bapak tuan rumah ibu tuan rumah bayar aja kamu juga Jakarta sing dihormati bapak tuan rumah ibu tuan rumah
Bula. Kuasa Lur. Nun. Ibu tuan rumah wis dihormati ya, Mbak. Tamu sing Jakarta ne wis dihormati. Nopesa ne wis diundang. Jadi ayo, Mbak. Maju melanggar. Ya istirahat daripada pusing. Nah, ya Lur. Masa konekeningan, Mbak. Ayo, nak ayo. Bapak tuan rumah yang kami hormati.